Halo Arta Solik, Sugeng Angel, sedaya mawon, apa kabar? Nah, Arta Solik, kali ini kita ditemenin oleh Kakak Imam. Halo Arta Solik. Halo Kakak Imam. Ya. Nah, kali ini agenda kita mau ngapain nih, Kak? Kita bakal seru-seruan di Artas Mall. Ya, berhubung duitku habis nih, kita mau ke ATM dulu. Terus, ayo. Artasolik, jangan lupa kalau main ke Artas Mall, tetap pakai masker ya. Terus ikutin protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh Artas Mall. Yuk, kita ikutin. Nah, ini langkah pertamanya, kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke area Artos Mall. Nah, ini dia atrium Artos Mall, Kak Imam. Ternyata lagi ada pameran otomotif nih, Artosolik. Nah, teman-teman yang ada di rumah pengen tahu isinya pameran seperti apa? Yuk ikutin kita terus. Salah satu peserta pameran di otomotif di Artos Mall. Nah, ini kita langsung ngobrol dengan kakaknya aja ya. Dengan Kak siapa ini? Saya dengan Yudi, Mbak. Kak Yudi. Oke, Kak Yudi ini dari mana, Kak? Mitsubishi ya? Saya dari PT Bumen Raja Abadi Magelang, Kota Yudha Magelang. Oh, sebelah sini berarti ya. Ikut pameran di sini ya, Kak ya? Iya, siap. Nah, ini kira-kira ada promo atau mungkin apa gitu, Kak, yang menarik okay. Customer untuk beli gitu ya. Kira-kira? Ya, kebetulan kan kita kan bawa display Pajero terbaru. Ini ya? Barusan aja keluar, ini namanya New Pajero Sport Dakar. Ini yang tipe 4x2 biasa. Ini harganya Rp580.200. Kalau promo yang kita tawarkan adalah nanti ada bunga 0%, Mbak. Bunga 0% itu ya. Sama nanti ada gratis service berkala 4 tahun atau 50.000 km, mana dulu itu tercapai. Oh, gitu. Terus ini Kak, apa namanya? Kalau misalnya mau beli bisa langsung ke sini atau mungkin gimana Kak caranya? Bisa. Nanti kalau mungkin butuh info lebih untuk soal Pajero nanti bisa hubungin saya sendiri selaku marketing eksekutif dari PT Bumen Raja Abadi Magelang. Saya dengan Yudi. Nomor saya nanti ada bisa langsung tersantum di sini ya. Terus nanti kalau misalnya selain di sini bisa langsung ke sana ya, Kak ya? Bisa langsung janjian dulu langsung, mungkin ya. Iya, nanti janjian dulu nanti saya bisa ketemu saya di sana. Oh, oke. Okay. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Kira-kira? Untuk jamnya kita buka dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore, Mbak. Oh, gitu ya. Artosolik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kalau butuh mobil ya. Salah satunya dari Mitsubishi ini bisa langsung hubungin Kakak Yudi. Begitu. Ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Mbak. Nah, tadi aku sudah keliling-keliling nih, Kak Imam, kemana-mana nih. Nah, Kak Imam juga sudah, toh. Keren-keren mobilnya. Nah, ini karena informasinya itu bakalan up to date terus. Nah, teman-teman bisa saksikan langsung di IG Artos Mall, at Artos Mall. Di situ ini. Nanti bakalan banyak informasi yang tentunya up to date. Nah, ini berhubung aku ini sudah lapar, Kak. Ya, gimana lapar. Kalau kita langsung makan aja? Ayo. Oke? Oke, Mamen, kita gas. Ambilin. Siap. Berapa satu tok? Satu lagi. Kita icip dulu. Nah, ini dia daging dari Mama Suki. Ini salah satu tenan yang ada di Artos Mall ya, yang langsung di Mataram ya, Food Court. Kita cobain langsung makannya. Susah pemirsa. Mantap. Jadi kita bisa masak sendiri ya dagingnya. Sesuai selera, matangnya. Nah, ini porsinya satu bisa untuk berdua. Wah, lumayan sekali. Hebat banget pokoknya. Lagi, habiskan.
Ambil. Halo Artasolik, udah kenyang nih. Saatnya kita totalan. Nah, tuh. Ini dia notanya kita barusan makan-makan tadi. Kita makan 2 nasi itu cuman habis 6.000. Satu barbeque ini tadi itu cuman 30.000 dan 2 hoti itu 11.000. Totalannya berapa Kak Iman? 47.000. Kenyang banget pokoknya. Enggak usah takut lah main ke Artos Mall karena di sini pasti banyak paket hematnya ya. Dengan kantong tipis kita bisa benar sekali menikmati bisa makanan di sini dengan budget yang ini. Gitu bener kan? Banget. Gitu dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen sakarepmu. Oke. Saya Imam. Saya Ayu, pamit dulu. Pamit. Dadah. Udah gitu. Enggak apa-apa wes lanjut langsung. Udah gitu. Gitu dulu teman-teman jalan-jalannya. Satu, dua, tiga. Saatnya kita mau. Iya, jalan. Cari ini Artos Holy.